Singapura saat di formasi awal saat menghadapi Indonesia leg pertama, Bu Kuri. Ya, kalau kita lihat memang kemampuan Singapura, keberhasilan Singapura sebenarnya menahan Indonesia bisa terutama terlihat dari apa yang dilakukan di babak kedua. Ya, di sini sepertinya Bung Ahai, karena ada faktor kelelahan menjadi salah satu mungkin kunci kenapa kita harus membagi hasil seri dengan Singapura. Dan sepertinya ini mungkin bisa menjadi salah satu strategi, apalagi memang sempat dikatakan bahwa Singapura mencoba mencari menelan kemenangan dalam perpanjangan waktu atau mungkin juga ada penalti. Sesuatu yang ingin kita hindari. Indonesia tetap akan memakai bola 5-4-1 di mana ada Rio setback kita, Dewangga, Pak Budi, dan juga Skirul yang bermain di leg pertama. Apanya format ini tetap dipertahankan? Apakah memang Taeyong tetap bermain aman seperti saat leg pertama menghadapi Singapura? Ya, itu yang tadi sempat kita bahas bersama menjadi awal di mana formasi bisa sama tapi personnya atau cara itu tanpa bermain bisa berbeda. Dan ini menjadi kelebihan atau kejelian soal Taeyong. Ya, akhirnya Ares Wonguyo yang membela Singapura memang saat di Singapura untuk lagi di Surabaya akan pertama Indonesia kini berusaha ambil set pertama serangan gagalkan oleh Sulaiman. Pasus Riman dari sini pasukan Garuda Pak Udin dari bawah dan kapten kesebelasan Asnawi langsung pada bintang Sulaiman dan buaya kulit saja dan Sulaiman ke kiri dan baik kita lihat Asnawi hasil amankan tadi karena tekanan coba dapat pemain Singapura yang tadi tadi Ezra banyak jadi pilihan itu apa namanya formasi itu di Ezra Valeri itu tiga kali ya setelah melawan Laos dan Malaysia untuk ya satu hal bahwa dia tahu tidak bisa dijadikan target man waktu itu kita melihat tidak ada satupun shot on target sepertinya yang berhasil dilepaskan tapi menjadi kita harus sadari bahwa ini adalah strategi yang harus kita hormati bahwa tentunya Sintayong tahu yang terbaik tapi kita tahu juga bahwa kita masih memiliki beberapa bukan hanya sebesar bisa sampai kan lima dan dibantu cadangan beberapa pemain itu di pertandingan kali ini Tuhan akan naik kira yang dilakukan oleh Asnawi umpan yang sangat berbahaya sebenarnya kepada Nur Adam Abdullah dari So Menyum hasil dinilai sangat baik oleh Asnawi lempar dari Asnawi dari langsung melepaskan ke depan arahkan kepada Ezra berdua dengan kesatuan yang telah dikakir Sahdan Sulaiman maksudnya umpan perusahaan kepada Ami Reha bola berdekat dengan penjaga gawang Nadio King Indonesia lewat Ahad Pratama dari sisi kiri pertahanan atau sisi kanan pertahanan Singapura Arhan masih kuasai bola ke belakang usaha memegang bola lebih lama para pemain Indonesia dari bawah Pak Urin mengejar kepada Asnawi ada lagi pada Pak Udin mencari celah para pemain Indonesia Dewangga terlihat bermain agak di tengah meskipun dia adalah pemain di blok sebagai center back betul ini ya tadi sempat juga kita bahas sebenarnya memang mungkin ini bukan 3 center back walaupun memang punya 2 wing back di kiri dan kanan tapi Dewangga bermain sedikit agak ke depan persis sebagai mungkin defensive midfielder forward mulai apa yang memakai tidak bermain leg pertama karena mengakumulasi kartu kuning sangat baik Dewangga ingatkan kita bagaimana peran seorang Franz Decker Bauer meskipun bukan seorang Franz Decker Bauer tapi perannya adalah seperti Franz Decker Bauer meskipun bermain di belakang tapi bisa sebagai playmaker yaitu Dewangga sangat baik penampilannya antara tadi terhadap Dewangga oleh Hap Hami ini pasukan merah putih Garuda usaha melakukan tekanan material kuat tadi rekam buaya di Wita Sulaiman lempar Dewangga Dewangga langsung umpan terobosan gagal tadi Dewangga dari parmen Singapura pegang bola Sahdan Sulaiman Irfan tadi kanan selukan naik gagalkan oleh Arman cantik sekali Arman ada rumah yang lagi Wita Sulaiman masih Wita
sebuah penyelamatan yang baik sekali dari seorang kapten. Dan penjuru pertama Indonesia, Witan Sulaiman. Banyak masih ada sedikit instruksi dari wasit. Dari kata sang gua ya, tapi oleh Sulaiman, bilang Witan Sulaiman, bilang gua kok di IPF 2020, dilakukan sudah berbahaya tadi, rupanya hasil gagal oleh Soyo. Dapat lagi Witan Sulaiman, usaha umur Indonesia, dekat kota Trinati, Dewangga, Armada Tama, Sultin, Arhanpo, gagal tadi, masih menekan Indonesia, Dewangga kembali, suruh bola kepada Witan Sulaiman, cantik sekali, kepada ramai memanggil, masih ramai, kembali kepada Witan, masih Witan, kaget, ah, tidak berhasil, Sultin lagi Dewangga, gagal tadi, rupanya, Bukit-bukit dari anak-anak Garuda untuk merepotkan anak-anak Singapura Bung Doni. Ya, sebuah sequence ya, daripada beberapa setting open play. Tapi memang sayang beberapa peluang, beberapa tendangan yang dilakukan belum terarah ke gawang daripada Singapura sendiri. Tapi saya tetap melihat sekali lagi, ini tentunya membuktikan bahwa sepertinya timnas Indonesia ini para pemain sudah siap untuk menggulas rumah Singapura. Pelanggaran tadi kepada Hafizur, setelah Hafizur menyerang sama senior usia 33 tahun, baru 2 kali bermain, itu banyak saat lawan Indonesia. Pelanggaran tendangan oleh Rahmat Trianto, pemain yang tidak tergantikan di IPF ini bersama dengan Dewangga, Asnawi dan juga Kamboya. Sebenarnya ada Irfan Jaya yang juga tidak tergantikan, tapi ternyata di pertandingan ini Irfan Jaya tidak bermain dalam penampilan pertama Irfan Amanda. Vietnam, pada saat itu memang Hernando Adi Sutaryadi mengalami cedera saat pemanasan. Sampai rumah itu, ada bosan sangat baik kepada Ezra Maria, masih Ezra bermain dengan Irfan, masih Ezra. Ternyata wasit maka dari Omar tadi menyatakan pergerakan Ezra pada sebuah pelanggaran untuk ini. Ya, untuk ini terlihat dikawal dengan postur dari seorang Irfan yang mungkin sedikit lebih memiliki otot yang sangat baik. Jadi kita lihat namun kecepatan mungkin yang memang harus sepertinya didapatkan oleh seorang Ezra Walian untuk bisa melihat dan mengambil bola. Lalu sekarang coba dapat pemain Singapura datang lagi ke Indonesia lewat Taha, menahan balik yang sangat cepat, akan tetap penalti bentuk badan dari Irfan Fadi. Nampaknya pemain Singapura pun ada gugup juga mendapatkan tekanan yang sangat kencang dan keras dari para pemain Indonesia di dunia. Ya, paling tidak walaupun ini tidak melakukan pressing secara ketat, di pemain timnas Indonesia bisa menguasai permainan kalau dia sempat mengurung Singapura di lapangan mereka sendiri, di tanah mereka sendiri. Dalam penjuru kedua Indonesia, ramai rumah ini lakukan sudah sangat baik. Oh, gagal tapi datang lagi, ada apa? Masih datang, membawa bola di kotak penalti. Ahmad kembali di blok dengan sangat baik oleh Nurhadap Abdullah. Dan penjuru yang ketiga buat Indonesia. Ya, sepertinya ada miskomunikasi di ini pertahanan daripada Singapura. Ya, begitu mudahnya akan memasuki lapangan area kotak penalti, tapi sayang sekali dihadap. Tapi ramai